5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama masih di tema 6 Cita-citaku, subtema 1 Aku dan Cita-citaku, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Setiap orang ingin memiliki pekerjaan ketika dewasa. Nah, keinginan itulah yang disebut dengan cita-cita adik-adik. Kita harus rajin belajar agar dapat meraih cita-cita. Kira-kira dari gambar ini, Siti ingin menjadi apa ya adik-adik ya? Apa cita-cita Siti? Yuk kita pelajari bersama. Ini adalah keadaan rumah Siti. Siti bercita-cita menjadi seorang peneliti tumbuhan dan hewan. Ia suka sekali mempelajari pengetahuan tentang tumbuhan dan hewan. Banyak buku tentang hewan dan tumbuhan yang dibacanya. Nah, pengetahuan itu digunakan Siti sebagai bekal untuk merawat hewan peliharaannya dan tumbuhan yang ditanamnya. Siti memelihara beberapa ekor kelinci di rumahnya. Kelinci-kelinci itu bermain bebas di belakang rumah Siti yang asri. Ada beberapa pohon tumbuh di halaman belakangnya. Pohon yang rindang menjadikan udara sejuk. Siti senang menghabiskan waktunya di sana untuk menyiram tanaman dan memberi makan kelincinya. Ternyata Siti ingin menjadi peneliti adik-adik, peneliti tentang tumbuhan dan hewan. Sejak kecil, Siti sudah rajin membaca buku tentang hewan dan tumbuhan. Nah adik-adik, kalau kalian memiliki cita-cita, kalian harus belajar dari sekarang untuk meraih cita-cita kalian. Sebutkan jenis hewan apa saja sih yang ada di belakang rumah Siti. Apakah adik-adik tadi melihat kupu-kupu yang hingga pada bunga yang sedang mekar? Nah, kamu tentunya ingat sebuah lagu tentang kupu-kupu ya adik-adik ya. Nah, ada lagu Kupu-kupu yang Lucu ciptaan Ibu Sud. Coba kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Seperti itu ya adik-adik ya, kalian bisa mencari lirik video atau lagu Kupu-kupu yang Lucu ya. Kak Citra tidak pintar menyanyi. Nah, di lagu Kupu-kupu yang Lucu ini, di sini ada yang namanya adalah tempo. Nah, temponya adalah lento. Apa ya tempo lento, nanti akan kita pelajari bersama. Nah adik-adik, dalam Kupu-kupu yang Lucu tadi, kamu menyanyikannya dengan cepat atau menyanyikannya dengan lambat? Ya, pada lagu Kupu-kupu yang Lucu tadi kita menyanyikannya dengan lambat ya adik-adik lah. Kamu juga merasakan apa nih, perasaan apa nih saat kalian menyanyikan lagu tersebut? Kalau lagunya itu dinyanyikan dengan cepat, otomatis itu lagunya akan riang gembira ya. Kalau lagu yang dinyanyikan lambat itu cenderung perasaannya mendayu-dayu atau sedih. Itu biasanya lagu-lagu yang dinyanyikan dengan tempo yang lambat.
Nah sekarang adik-adik, setiap hewan dan tumbuhan itu membutuhkan air. Air dapat berasal dari air hujan atau sumber air. Nah adik-adik, kita bandingkan lagu kupu-kupu yang lucu tadi dengan lagu tik 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 bunyi hujan. Bisa lagunya? Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah kira-kira temponya apa ya adik-adik dari lagu tik-tik-tik bunyi hujan ini? Nah adik-adik, kalian harus mengetahui ada lagu yang dinyanyikan dengan lambat, ada juga lagu yang dinyanyikan dengan cepat. Contohnya lagu tik-tik-tik bunyi hujan tadi dinyanyikan dengan cepat ya adik-adik ya, berbeda dengan kupu-kupu yang lucu tadi dinyanyikan dengan lambat. Nah, cepat dan lambatnya lagu dinyanyikan itu disebut dengan tempo lagu. Ada tanda atau istilah untuk menunjukkan tempo lagu. Nah, tempo lagu itu ada banyak adik-adik. Ada pertama, ada largo. Nah, itu istilahnya ada largo, itu lambat sekali. Lalu ada lento. Nah, pada lagu kupu-kupu yang lucu tadi, lento ya adik-adik ya, itu artinya lebih lambat. Lalu adagio itu lambat, andante itu sedang, moderato itu sedang agak cepat, allegro itu cepat, vivace itu lebih cepat, presto itu cepat sekali. Ini adalah istilah-istilah pada tempo lagu. Nah adik-adik, tanda tempo apakah yang terdapat pada notasi lagu kupu-kupu yang lucu dan tik-tik-tik bunyi hujan? Nah, untuk lagu yang kupu-kupu yang lucu tadi nadanya atau temponya adalah lento, sedangkan tik-tik-tik bunyi hujan itu temponya adalah andante atau sedang ya adik-adik ya. Lalu, tahukah kamu perbedaan tempo pada kupu-kupu yang lucu dan tik-tik-tik bunyi hujan tersebut? Ya, perbedaannya tadi, yaitu kupu-kupu yang lucu itu temponya lento, sedangkan tik-tik-tik bunyi hujan itu temponya andante. Nah, ini adalah judul lagu dan temponya lagu yang lainnya adik-adik ya. Kalau Pelangi-Pelangi itu temponya andante, Bintang Kecil itu moderato, lalu Bangun Tidur itu andante, Cicak di Dinding itu andante, dan lain sebagainya. Kalian bisa mencari di Google nih adik-adik tentang lagu dan tempo. Tempo lagu digunakan untuk membantu penyanyi dalam menyanyikan sebuah lagu. Nah, tempo lagu juga digunakan pemusik untuk mengiringi lagu tersebut. Salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi musik adalah biola. Adakah di antaramu yang ingin menjadi pemain biola, adik-adik? Nah, kalau kalian ingin menjadi pemain biola, kalian mulai belajar bermain biola dari sekarang ya, adik-adik ya. Di sini ada puisi yang berjudul Cita-Citaku Ciptaan Angelika. Mari kita baca bersama-sama adik-adik. Cita-citaku ciptaan Angelika. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Semua akan kuperjuangkan. Nah, itu tadi puisi cita-cita ciptaan Angelika. Apakah judul puisi tersebut? Ya, puisinya berjudul Cita-Citaku. Lalu, coba buatlah judul lainnya yang sesuai dengan isi puisi tersebut. Menurut Kak Citra, judul lainnya bisa Aku Ingin Menjadi Pemain Bola, biola ya adik-adik ya, bukan pemain bola. Nah, di sini
Ada pertanyaan lagi nih adik-adik, berapakah jumlah bait yang terdapat pada puisi tersebut? Ya, jumlahnya ada 3 bait. Nah, kita sudah belajar tentang baris dan bait pada pembelajaran sebelumnya. Berapakah jumlah baris pada setiap bait dari puisi tersebut? Ya, setiap baitnya ada 4 baris adik-adik. Jadi jumlah baris setiap bait puisi Cita-Citaku tadi ada 4 baris. Nah, di sini adik-adik perhatikan kembali puisi Cita-Citaku. Lalu kita amati nih bunyi vokal pada setiap kata terakhir pada setiap barisnya. Nah, di sini suara indah alat musik. Bunyi vokal yang terakhir adalah i, bukan k ya adik-adik ya. Bunyi vokal itu a, i, u, e, o. Lalu baris yang kedua, alunannya tenang mendayu. Nah, dari kata mendayu, huruf terakhirnya, huruf vokalnya adalah u. Seakan selalu berbisik ya. Huruf vokalnya i yang terakhir. Aku selalu ada untukmu. Nah, bunyi vokal terakhirnya adalah u. Aku suka alat musik itu. Itu juga bunyi vokal terakhirnya u. Karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Itu bunyi vokalnya a. Lalu inilah cita-citaku. Bunyi vokal terakhir adalah huruf u. Menjadi pemain biola. Nah, di sini bunyi vokal terakhirnya adalah a. Lalu bait yang ketiga, langkah-langkah ku jalani. Nah, di sini juga bunyi vokalnya i. Semua cobaan ku lewati. Juga i juga. Untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, a. Semua akan ku perjuangkan. Itu a. Nah, rima dari masing-masing baris ini ya adik-adik ya. Dari masing-masing bait, bait pertama itu i, u, i, u. Lalu bait kedua u, a, u, a. Dan bait yang ketiga i, i, a, a. Itu adalah rima dari puisi Cita-Citaku. Bagaimanakah bunyi akhir baris pada bait puisi tersebut? Coba adik-adik, di sini ada puisi kupu-kupu ya. Nah, di sini ada satu bait saja yang terdiri dari 4 baris. Kupu-kupu terbang ke sana kemari. Apa nih adik-adik dari rimanya nih? Huruf vokal terakhir di kata terakhir. Ya, ada huruf i. Lalu mencari bunga-bunga yang sedang mekar. Huruf vokal terakhirnya adalah a. Sungguh indah warna sayapmu yang menari. I, bagus sekali adik-adik, berpadu dengan indahnya bunga yang mekar. A, nah bunyi akhir baris-baris pada bait puisi di atas adalah I, A, I, A. Nah, ini tadi adik-adik bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi itu disebut dengan rima. Nah, ada jenis puisi yang memiliki rima teratur. Misalnya AIAI atau lebih dikenal dengan ABAB. Nah ya, huruf pertama itu dikenal dengan A, huruf kedua dikenal dengan B. Rima tersebut biasa terdapat pada jenis puisi lama seperti pantun. Nah, pantun itu adalah suatu bentuk puisi yang terdiri atas 4 baris dengan rima akhir ABAB. Nah, setiap baris itu terdiri atas 4 atau 5 kata. Adik-adik, menarik sekali ya puisi itu, berbeda dengan karangan yang biasa kita buat, kata Siti. Ya, tetapi sama dengan karangan, puisi juga dapat bercerita tentang apa saja. Tentang cita-cita, juga tentang seekor kupu-kupu yang indah. Lalu Siti menjawab, bicara tentang kupu-kupu, selain ia indah, cara pertumbuhannya juga unik loh. Mau tahu kan cara pertumbuhan kupu-kupu? Yuk kita pelajari bersama adik-adik. Nah adik-adik, kupu-kupu ini berawalnya dari apa sih? Ini gambar apa Kak Citra? Nah yuk, kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Nah, di dalam kepompong ini isinya apa Kak Citra? Di dalam kepompong itu ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Wah, ternyata di dalam kepompong itu isinya ulat adik-adik.
Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa itu disebut siklus hidup atau daur hidup. Nah, sekarang kita pelajari nih daur hidup kupu-kupu adik-adik. Kita sudah mengetahui daur hidup hewan peliharaan seperti ayam, kelinci, dan kucing. Nah, kupu-kupu ini memiliki daur hidup yang berbeda adik-adik dengan daur hidup hewan lain. Kupu-kupu itu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Nah, karena ada proses perubahan bentuk, itu disebut dengan metamorfosis. Jadi bentuk awalan dari hewan tersebut sampai bentuk dewasanya itu mengalami perubahan bentuk, itu disebut metamorfosis. Nah, di sini kupu-kupu itu metamorfosisnya bagaimana? Pertama, kupu-kupu yang siap bertelur akan mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Gambar nomor 1, kupu-kupunya bertelur adik-adik. Lalu telur kupu-kupu itu berada di daun ya. Lalu melekat di daun-daun, itu nomor 2. Lalu telurnya akan menetas, mengeluarkan larva atau disebut dengan ulat. Itu gambar nomor 3 adik-adik. Nah, larva atau ulat itu akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Nah, itu gambar nomor 4 ya, menjadi kepompong seperti ini ya. Lalu di sini gambar nomor 4, di sini gambar nomor 3. Berikutnya, kepompong akan menetas. Nah, disitulah akan keluar kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini akan menjadi dewasa lagi, lalu menetaskan telurnya lagi di daun, lalu daun itu akan telur di daun itu akan menetas menjadi ulat, ulat akan menjadi kepompong, kepompong akan menjadi kupu-kupu, menjadi kupu dewasa, terus begitu seterusnya adik-adik ya. Itulah yang disebut dengan daur hidup atau siklus hidup. Nah, sekarang adik-adik, untuk belalang nih adik-adik ya. Belalang ini siklus hidupnya itu berbeda dengan kupu-kupu. Berikut ini metamorfosis pada belalang. Yang pertama, belalang dewasa akan siap bertelur. Lalu ini telur belalang adik-adik. Nah, setelah itu telur belalang akan menetas menjadi nimfa tidak bersayap. Nah, nimfa itu apa Kak Citra? Nimfa itu hewan kecil yang tidak bersayap. Ya, di sini ya, nimfa itu hewan kecil. Kalau di sini nimfanya belalang tidak bersayap. Nanti lama-kelamaan, nah nimfanya akan bertumbuh menjadi dewasa, menjadi imago atau belalang dewasa. Nah, nimfanya akan mempunyai sayap dan menjadi imago. Nah, ketika betinanya sudah dewasa, dia akan mulai bertelur lagi. Begitu seterusnya. Inilah yang disebut dengan siklus atau daur hidup. Perbedaan daur hidup kupu-kupu dan belalang adik-adik. Nah, kita sudah pelajari ya tadi ya. Perbedaannya apa? Nah, kupu-kupu ini merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan belalang itu hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, pada metamorfosis sempurna terjadi perubahan bentuk tubuh yang drastis. Ya, tadi ulat tiba-tiba jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Itu terjadi perubahan yang drastis. Nah, sementara perubahan pada metamorfosis tidak sempurna itu tidak jauh berbeda adik-adik. Tadi ada nimfa yang tidak bersayap lalu menjadi imago atau menjadi belalang dewasa. Makanya disebut dengan metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, daur hidup kupu-kupu itu mengalami perubahan di setiap tahapnya. Sementara itu untuk belalang itu tidak mengalami perubahan di setiap tahapnya. Makanya belalang itu berkembang biaknya itu dengan metamorfosis yang tidak sempurna. Contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yuk kita pelajari adik-adik. Ini adalah contoh hewan dengan metamorfosis sempurna. Ada katak. Nah, kalian amati prosesnya, setiap tahapnya mengalami perubahan. Maka otomatis ini disebut metamorfosis sempurna. Dari telur katak, lalu kecebong tanpa kaki, kecebong dengan kaki, menjadi katak muda dan katak dewasa. Lalu contoh hewan berikutnya ada
nyamuk. Nyamuk itu dari telur, telur menjadi larva, larva menjadi pupa, dan pupa menjadi nyamuk. Lalu ada lalat nih adik-adik, lalat juga begitu. Dari telur, larva, kepompong atau pupa menjadi lalat dewasa. Jadi ada perubahan bentuk tubuh di setiap tahapnya. Lalu ada kumbang, kumbang ini juga metamorfosisnya sempurna. Lalu ada semut, nah semut ini juga mengalami metamorfosis yang sempurna. Sekarang contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama ada jangkrik ya. Nah jangkrik itu seperti ini adik-adik. Nimfa dan imago atau jangkrik dewasanya bentuknya tidak akan mengalami perubahan yang banyak adik-adik. Lalu ada contoh kecoa. Nah kecoa juga begitu. Lalu ada capung ya, capung. Lalu ada rayap juga. Ini contoh hewan yang metamorfosisnya tidak sempurna. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.